Rumah nih kok kayaknya rame terus. Emang begini ya suasana rumah tuh? Emang di sini tuh emang sengaja buat panti sih. Oh. Jadi orang-orang susah emang di sini semua. Oh. Yo, what's up guys? Jadi hari ini gua akan jalan ya guys. Jadi ini kita akan nyamperin ke rumah salah seorang selebgram ya, yang pastinya bukan laki dong. Dan pastinya besar. Ya, besar semangatnya ya. Oh, iya bos. Selebgramnya besar semangat. Iya, bos. Yang ini juga besar. Semangat. Semangat, Bos. Woo! Bos ya, bos. Oke, jadi ikutin vlog ini terus, kita langsung ke jalan ya, guys. Jadi ini kita udah nyampe di rumahnya temennya. Dan gue nyampenya agak malam karena iya bandar nih, ugal-ugalan ya. Jadi gue kenapa nyampenya agak malam karena tadi kita agak ada makan dulu lah, terus ada konten-konten yang lain. Terus hampir akhirnya gue nyampe di sini juga. Ini di daerah Pondok Indah. Oke, jadi si Berry-nya ada di atas. Ya, kita langsung akan coba naik aja, kita akan lihat di atas ada apa aja nih. Yuk, jadi rumahnya masukin lewat garasi. Pintunya kekunci. Enggak ada pintunya. Oh. Ya, langsung. Langsung lah dong, ngeri banget di tempatnya. Ayo coba aja. Ya Allah. Ngapain? Enggak pernah punya pakai tangga, Bos. Nih. Kita udah kayak maling ya. Masuk-masuk aja ya. Tapi emang brong banget. Lagi ada acara ternyata. Oh, ya, lagi ada separti-separti sepertinya. Kita akan coba lihat dulu ini separti apa nih. Party, Bos, party. Ternyata lagi ada itu. Eh. Lu kalau bawa temen kira-kira dong. Eh. Kan enggak bawa, Bos. Kalau bawa temen yang punya akhlak. Enggak bawa tadi, Bos. Bukan masalah enggak bawa. Lu tadi Mbak sama Yanto kan lu? Ngikut-ngikut dong, Bos. Ya kan? Ngikut, tadi gue di belakang sama Yanto. Iya. Lu lihat dong, gua aja baru nyampe. Ya Allah. Yan, ngisin di sini. Ya Allah, ngisin di sini, Bos. Makanya. Lu kalau punya bawa temen tuh yang punya akhlak gitu lu. Ya. Kadang-kadang enggak ada akhlaknya lu punya temen ya. Cari tuh yang ada ini lu. Lu ngapain nih, Bos? Seger, Bos. Berang. Ya Allah. Lu kenapa udah di sini? Tadi suruh duluan sama Kartolo. Tadi katanya mau bantuin angkat-angkat barang, Bos. Malah neng kene lu. Lah kan awakmu sing ngongkon to. Oh. Emang, Bro. Nah, ambune enak. Ini ya. Dan kali ini ada yang ulang tahun, guys. Oh. Nah, ternyata yang ulang tahun ada. Guys, sampai dia. Oh. Masak-masak buat happy kalian birthday semua. To you. Aduh. Buat kalian semua ini. Ini masak apa nih ya? Biasa, gubida. Harus dong, gubida. Oh, ini nih, coba lihat nih, sini. Nih, gubida nih. Tuh. Oh, iya. Mantep ya ini. Udah pernah kan makan kan gubida langsung? Oh, iya nih. Nanti durian. Oh, ini bisa di take away kayak begini ya? Bisa dong. Oh, mantep. Ya kan lagi PSBB kayak gini, gak boleh kemana-mana kan. Gubidanya kita bawa ke rumah. Oh, mantep. Makanya dia ngerayain ulang tahunnya di rumah aja ya. Jadi rumah aja. Kita tetap safety ya, yang kenal-kenal aja dong ya. Yoi. Yoi. Ini si Berry-nya enggak ada ya. Yang punya rumah enggak ada, guys. Oh, apalagi berak, Bos. Bukan, masalahnya ini yang punya rumah enggak ada. Oh. Tapi kita udah di sini ya. Ini lagi Yanto. Yang ini udah berenang, Bos. Bos. Oh, lah. Baunya bau enak, Bos, wangi. Oh. Makan dulu. Oh, lu ya. Emang enggak ada akhlak. Enggak ada. Setan lo emang. Enggak ada akhlak lo. Bos. Emang nganu, Bos. Kenapa lu? Kok lu tiba-tiba cakep sih, Wanda? Tiba-tiba pakai lipstik. Kenapa ya lu pakai lipstik? Tadi habis trek-trekan di depan ya? Tapi kayaknya enggak pas berangkat. Kenapa emang? Biar apa? Biar dandan gitu, biar apa? Biar dapat yang brewok-brewok tipis. Yang keker-keker. Oh. Ya. Aduh, kan pada rusuh ternyata di sini ya, guys, di rumah orang ya. Lu juga ya. Oh. Nah, katanya si Wanda punya cowok baru. Oh. Kita lihat nanti ya bentuknya seperti apa. Sama Yono, Bos. Oh, Yono. Ya Allah, gua kira siapa ya. Kang Baso juga ya temennya. Eh, kita akan coba.
teman-teman. Itu mas, ada orangnya. Kita samperin dulu. Nah, ini kita ketemu sama yang punya rumah ternyata. Halo kak. Waduh. Aku udah ini. Habis kayaknya bos. Kayaknya habis bangun tidur apa gimana? Dari mana kak tadi? Tadi biasa shopping. Shopping. Ke pasar ular. Pasar ular ya. Nah ini kok rumah nih kok kayaknya rame terus. Emang begini ya susah rumah tuh? Emang di sini tuh emang sengaja buat panti sih. Oh. Jadi orang-orang susah emang di sini semua. Pantesan. Pantesan jantot tadi. Tadi gua dari masuk kan. Enggak ada pintunya. Tiba-tiba langsung tangga masuk ke sini. Iya emang. Oh, emang gitu ya di settingnya. Settingnya emang karena gua kan baik kan orangnya. Tuh lihat tuh rumahnya gede banget, guys. Lu lihat tuh kan. Ya Allah. Oh, iya gede, Bos. Bukan. Bukan yang itu. Oh, ya ada brand dulu. Jadi teman-teman ya, ini gua mau keliling-keliling boleh? Boleh. Eh, gua akan lihat-lihat rumahnya, cek gimana. Mau sendiri? Eh? Oh boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, rumahnya bebas sekali ya. Mau terserah aja sini, ya. Sini. Mantesan orang banyak loh ya. Kita lihat tuh, kita lihat dapurnya guys. Emang ini dapurnya buat ini, buat party ya. Jadi party di dapur gitu. Bukan, ini setelan party jadi gede gitu ya. Oh ya gede tuh. Kayaknya banyak, bukan yang itu gedenya. Gue tahu pikiran lu. Enggak, bukan. Kalau pantry gue tuh ada AC-nya. Oh iya guys. Ini loh. Ada AC. Aduh, ini kamera tuh bos. Iya. Ini jangan. Tenang, tenang ya, tenang. Behave ya. Nah, habis dari pantry ini nyambung kemana? Rumahnya gede banget. Ini ruangan guys, gede gini, cuma berapa? Emang ini buat setelan party ya? Tempat futsal. Ini buat tempat apa nih sebenarnya? Buat nonton TV doang. Buat nonton TV doang. Iya. Bos, bos. Tapi kok janggal banget ya? Ruangan gede nih bos. AC dibuat bos. Lu nggak lihat TV? Iya, itu dia. Enggak ini. Dia tuh tipe orang yang nggak pernah di rumah. Tuh nggak pernah nonton TV juga ya mas. Thank you nih, kita udah gerbek-gerbek ya. Kayaknya Bos mata. Ya kan mata ngeliat ya, abis megang ya. Terima kasih dan video ini jangan lupa subscribe channel Asia Neo Panda. Dan juga jangan lupa subscribe channel Liana Lawel. Yoi. Thank you teman-teman. Terus.